Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, nggak kerasa nih, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun 2023 ya Mbak ya. Nah, di tahun 2023 ini pastinya promo banyak dong? Banyak. Banyak banget ya. Oke, kita akan bahas tuntas semuanya teman-teman. Dan sekarang kita main ke Suzuki SBT Harapan Indah, ditemani oleh bagian marketing yang pastinya sudah berpengalaman, dibantu bareng Mbak Salva ya. Salva. Mbak Salva, ketemu lagi. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat luar biasa, sehat, ya. Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan sehat juga. Amin. Dedenya juga sehat. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Sama juga kayak teman-teman semua nih ya, di awal tahun 2023. Mbak Salva, kalau teman-teman mau beli mobil nih di awal tahun ini, mau main ke showroom, alamat lengkapnya ada di mana ini? Di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 24 Bekasi. Pokoknya patokannya sih mau masuk gerbang Harapan Indah atau di seberang pabrik Aqua. Iya, tempatnya strategis ya. Strategis banget. Sebenarnya teman-teman cari di Google Map atau di platform Waze juga ada ya. Ada. Betul, tapi kalau teman-teman mau lebih mudahnya lagi, bisa beli mobil secara online atau bahkan teman-teman mau janjian dulu nih, mau tanya-tanya boleh ya? Boleh banget. Boleh banget tuh teman-teman. Dengan nanti senang hati. Dengan senang hati, insya Allah dibantu untuk proses pembeliannya ya. Ya, boleh hubungin langsung Mbak Salva. Nomor telepon dan WA-nya berapa tuh Mbak? Di 0812 93 85 85 45. Mantap, aktif ya Mbak ya? Aktif 24 jam. 24 jam teman-teman. Nah, lengkapnya kita simpan di atas video dan di deskripsi ya teman-teman. Okay. Dan di awal tahun 2023 ini NIK lama nih, yang tahun kemarin masih ada gak sih? Masih, kita masih ada beberapa stok ya, maksudnya kayak di S-Cross kita masih ada barang juga. Okay. Masih lumayan lah S-Cross, terus ada R3, ada XL7, ada Jimny pun kita juga ada, tapi nggak banyak sih. Yang minat Jimny ya? Iya, yang boleh minat Jimny itu kita ada sih, masih ada ready warna hitam sama jungle green tuh. Yang minat Jimny juga bisa sekalian. Boleh tapi sekalian. Untuk yang NIK lama biasanya kan stok makin menipis kan, senasional juga pakai permintaan banyak kan? Banyak. Diskon gede, lebih gede kalau yang NIK lama? Cashbacknya ya kurang lebih sih, ya ada tambahan lah dari yang sebelumnya, masih ada tambahan juga. Dan harga pun masih harga lama ya? Masih harga lama, tapi nanti kita juga harus cepat prosesnya, karena nanti tetap kalau BBN, kita ngikutin BBN nanti 2023. Iya teman-teman. Gitu. Tapi enaknya dapat promonya, promo yang gede, itu diskonnya. Besar. Untuk iya. Pembelian mah cash kredit tukar tambah aman lah ya. Aman. Oke, garansinya dapat apa aja sih beli mobil Suzuki sekarang? Kalau garansinya sih ada beberapa tipe kayak R3 XL7 sama pickup, itu masih free service sampai 50.000 km. Iya, enak banget ya. Iya, itu jasa oli itu gratis. Oli juga gratis. Iya, oli juga gratis. Okay. Tapi kalau untuk kayak yang build up, ada S-Cross, Ignis, Baleno atau Espresso, itu jasanya gratis sampai 50.000. Tapi mobil yang tadi yang sama spare part itu berarti enaknya kalau servis ya udah tinggal bawa buku servis aja. Iya, betul. Gak usah bayar apa-apa ya. Gak usah bayar apa-apa. Asal sesuai dengan aturan dari buku servisnya, betul. Teman-teman. Harus tepat waktu juga nyetisnya. Benar, pokoknya ngikutinnya kilometer atau bulannya. Iya, yang mana duluan aja. Yang mana duluan aja. Iya. Siap, nanti kita akan bahas R3 dan XL7 nih yang lagi hits dan stok 2022 masih ready ya. Masih. Tapi kita bahas S-Cross, Mbak. Keren nih mobil nih. Keren banget. Keren banget nih.
Berapa ini harganya, Mbak? Kalau OTR-nya di 340-400. Tuh, 340-400. 340.400 Matic ya. Matic dapatnya ya. Okay, iya, Matic. Ini dapat crossover SUV, mobil keren, teman-teman. Iya. Nah, ini kan NIK 2022 masih ada kali ya? Masih ada ya? Masih ada. Oke, kira-kira bisa kasih potongan sampai berapa tuh diskonnya? Kalau harga nanti setelah potongan cashback, kalau pembelian cash itu sekitar di 280 sekian lah. Jadi di bawah 300 ya? Di bawah 300. Dari 340, jadi hanya 280 jutaan? Iya, 280 jutaan aja. Mantap loh teman-teman. Dapat kelasnya SUV loh teman-teman. Itu untuk beli harga cashnya ya? Iya. Oke, kalau mau beli kredit Mas Elva gimana? Kalau kredit sih variasi ya, kita DP mini masih ada, masih sama kayak misalnya DP kemarin tuh DP 2 jutaan juga masih bisa. Gila. Cuma memang cicilannya kan sekitar 6,2 nih buat 6 tahun. Iya, itu dengan gitu. DP 2 juta ya. DP dengan DP 2 juta. Hmm. Masih sama sih. Yang penting sih sebenarnya kalau DP minim syarat dan ketentuan berlaku ya. Iya, maksudnya karena kalau DP minim tuh persyaratan leasingnya harus sesuai. Betul. Yang pertama mungkin dari data dari rumah. Iya, data bayi checking. Betul, data mandatorinya juga wajib lengkap, terus iya. Bayi checkingnya juga aman. Iya. Gitu. Tapi kalau teman-teman dirasa ada yang kurang-kurang data atau bahkan mau angsuran dengan bunga yang lebih terjangkau, saya sarankan mending ditambah DP aja. Iya, ya. Iya, kan soalnya kan kalau ya sebenarnya kan rumus kredit itu ya DP-nya kecil atau otomatis angsurannya tinggi, begitupun sebaliknya. Kalau DP-nya tinggi, angsurannya juga lebih ringan. Lebih mudah. Dan biasanya gitu. Proses kreditnya lebih mudah juga gitu, ya. Lebih cepat juga. Lebih cepat juga. Ngomong-ngomong proses kredit nih, kalau minat dengan mobil Suzuki apapun nih, bisa booking fee dulu minimal berapa bisa. Tuh? Bisa, pokoknya booking fee kita cuma 1 juta aja. 1 juta aja ya? Iya, 1 juta kita proses, kita cek slick, bayi checking segala macam. Pokoknya kalau misalnya datanya dirasa memang bagus, okay. Hasil sliknya bagus dari leasing, itu sebenarnya proses itu 3 hari sampai 4 hari itu sudah. 3 sampai 4 ya, hari. 3 sampai 4 hari sudah keluar hasil lah. Udah ada keputusan ya. Ya. Oke, okay, jadi enggak perlu lama-lama. Dan buat teman-teman sekali lagi, uang booking fee itu enggak bakalan hilang. Ya. Nanti kalau udah approve ya tinggal tambah selisihnya kan? Betul. Ya kalau misalnya DP-nya 2 juta, udah SPK 1 juta ya tinggal tambah 1 juta lagi. Iya. Tapi di mana pahitnya ditolak sama leasing pun ya balik 100% kan? Balik. Ya, ini kan kita pas mau SPK itu kan nanti kan konsumen dapat SPK lembar warna hijau. Iya. Itu jangan sampai hilang karena itu nanti kalaupun misalnya di approve atau tidak SPK itu harus kembali ke kita. Gitu, teman-teman. Ya, jadi nanti kalau misalnya amit-amit ditolak leasing itu tetap kembali 100% dengan catatan data-data yang kita minta tuh harus dikasih dilengkapin. Dulu ke kita, dilengkapin iya. Dulu. Dari konsumennya juga kooperatif ya. Iya, harus pengajuan. Sama-sama inilah ngebantu biar. Mantap. Prosesnya. Intinya konsumen dibantu buat dapat mobil. Mbak Selva juga dibantu buat prosesnya biar cepat pengajuannya. Iya, ya. Iya, betul. 2 juta teman-teman punya iya S-Cross. Mobil keren loh. Itu Ignis juga kalau teman-teman minat bisa japri kali ya. Bisa, okay. Bisa juga. Jadi kita ke samping yuk, Mbak. Boleh, boleh. Ini ada R3. R3 hybrid. Keren nih, ini tipe yang paling tingginya R3. Iya, iya, ini yang paling tingginya. Coba deh, untuk kita fokus NIK lama dulu aja kali ya. Boleh. Karena harganya bisa beda puluhan juta kan? Iya. Iya, ini yang ready tipe apa aja tuh kira-kira kalau sekarang? Kalau R3 masih ada tipe GL, GX, sama Sport. Iya. Yeah. Iya. Kalau yang ini kan tipe Sport ya, tipe tertinggi. Mm-hmm. 292 DP-nya itu mulai dari DP 3 jutaan. 3 jutaan. Okay. Tapi cicilannya lumayan sekitar 6,5an tapi 5 tahun. Itu yang Sport. Yang Sport. Oh. Manual. 3 juta loh R3 Sport kayak gini ya? Iya. Mantap. Itu harga cash 292.300. Potongannya sampai berapa ini? Kalau di cashin, di netin itu bisa sekitar 260-an. 260-an berarti iya. Bisa 30 jutaan bisa ya 30 potongannya jutaan ya. Lah, lumayan. Keren, lumayan banget loh belinya. Fitur model nggak beda dengan yang NIK 2023, sama persis ya? Sama, belum ada perubahan. Belum ada kita. Perubahan belum sama ada, sekali. Belum ada minor change atau apapun, belum ada. Enaknya harganya lebih murah. Iya, betul. Mantap teman-teman, dapat R3 Sport ya. Betul. Kalau teman-teman mau jangka waktunya ditambah, bisa? Bisa, sebenarnya tenornya bisa sampai 8 tahun. Wadaw. Kalau tenor 8 tahun.